Kita udah layangkan hari Jumat kemarin, namun yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan karena sakit. Kami untuk pemilihan kedua belum bilang kami jadwalkan. Kami masih mencari waktu. Kalau itu korban orang Bandung, orang Garut? Orang luar Garutnya. Udah berapa saksi yang diperiksa? Untuk saksi ada banyak ya. Kita mungkin ada kurang lebih 8 atau 9 orang mungkin yang kita minta keterangan. Termasuk dugaan korban sudah? Korban itu yang pertama jelas gitu kan. Saksi-saksi dari pihak korban. Korban pengusaha? Iya. Penipuannya sementara ini seperti apa sih, Dan? Terkait kasus apa? Jelas intinya dari korban sendiri dia merasa dirugikan dengan dia menganggap sejumlah uang lah gitu.